Dan pemirsa, jika tadi kita sudah melihat Gibran menggunakan hak pilihnya, bagaimana dengan lawan Gibran yang maju dari jalur independen? Ada Septiantoro di sana. Septiantoro, apakah sudah berlangsung pencoblosan di sana dan bagaimana situasi terkini? Iya, bisa saya laporkan hingga hari ini tadi pasangan 02 Bagio Wahyono sudah melakukan hak suaranya yaitu di TPS 8 Penumping Kota Solo Jawa Tengah. Beliau melakukan pencoblosan bersama dengan sejumlah keluarga yaitu 4 putra putrinya. Kemudian didampingi juga dengan ibu. TPS 08 ini hanya berjarak beberapa meter, sekitar 50 meter dari rumah kediaman calon wali kota Solo nomor urut 02 yang diusung oleh Teguh Spiti Hanoto Baris. Baik, Septiantoro, lalu bagaimana dengan warga sendiri antusiasmenya? Iya, hingga pagi ini pantauan di TPS 08, warga sekitar Penumping, yaitu meski di masa pandemi, sangat antusiasme untuk melakukan pencoblosan, ingin memberikan hak suaranya untuk pilkada ini. Kemudian mereka juga selalu menjalankan protokol kesehatan, begitu mereka masuk, mereka cuci tangan, dan sesuai dengan SOP protokol kesehatan, semuanya juga dijaga ketat oleh pihak keamanan. Jadi ada pihak pengamanan yang melakukan penjagaan di TPS ya agar warga tidak berkerumun. Terima kasih Septiantoro atas informasi selengkapnya. Nanti kita juga akan pantau bagaimana kondisi pemilihan di sejumlah wilayah selanjutnya. Usai jeda berikut pemirsa, tetaplah di Pemilu Rakyat 2020.